Pemirsa, residivis curanmor ini sepertinya masih belum jera juga. Apesnya lagi, motor yang dicurinya kali ini ternyata milik anggota polisi yang tengah parkir di pinggir pantai Padang. Korban dan warga yang mengetahui aksinya ini langsung meringkus pelaku untuk menghindari amukan massa. Pelaku langsung diamankan di Polsek Padang Barat. Mali yang satu ini sungguh bernasib sial. Saat tertangkap basah, hendak melarikan satu unit sepeda motor milik salah seorang pengunjung wisata Pantai Padang yang merupakan anggota kepolisian. Tersangka berinisial DN yang berprofesi sebagai tukang parkir liar ini tidak dapat berkutik saat dibekuk oleh warga dan pemilik sepeda motor di parkiran kawasan wisata Pantai Padang Rabu malam. Tersangka pun langsung dibekuk warga dengan mengikat tangannya dengan menggunakan tali dan mengamankan ke kantor polisi sektor Padang Barat guna menghindari amukan masa yang sudah mulai memanas di TKP. Di kantor polisi tersangka mengakui perbuatannya dan merupakan seorang residivis kasus curanmor yang baru saja bebas menjalani hukuman di lapas kelas 2A Muaro Dari Padang, Budi Sunandar AINIS, melaporkan.